Oh, mamaku yang cantik tapi galak. Kalau marah seperti singa kelaparan. Kenapa kau tega, Mak? Begitu teganya dirimu meninggalkanku. Agres kesepian. Hidup Agres hampa bagaikan. Udah, Agres, cukup. Gak usah dilanjut. Mendingan kamu bantuin abangmu sana angkat belanjaannya. Biasa, Pak. Orang stres lupa dikasih obat, makanya aku. Diam, Ibu. Gak usah ku campur. Gue cepun juga lu lama-lama ke Parhan. Agres. Iya ya, Mak. Ampun. Sini, Bang. Biar Sera bantuin bawa ke dapur. Nungguin Bang Agres kayaknya bakal kelar 1 tahun. Gak usah, Ser. Biar Bang Res aja. Soalnya belanjaan ini lumayan berat. Ya elah, Bang. Masa gini doang Sera gak bisa? Ulat! Tante, ada ulat! Ada apa nih? Kok teriak-teriak? Itu kan ya, ada ulat. Sera geli liatnya. Yaelah, kirain ada apa. Taunya cuma ulat doang. Dasar penakut. Maaf. Bang Rahes, boleh gak Nia kasih nomor abang ke Marisa? Boleh ya, please. Boleh lah, Bang. Boleh lah. Buat Marisa. Marisa siapa, Neng? Setahu abang, teman kamu kemarin tuh cuma Naisela doang. Anjir, tegi banget sih, Bang. Gitu loh, Marisa tuh yang pernah nabrak abang waktu beli takjil. Nabrak abang waktu beli takjil? Yang mana ya? Kok abang gak ingat? Ya udahlah, lupain aja. Masih muda, udah pikun. Kok malah dia yang ngambek? Woi, gendut. Mau ikut gue gak? Kalau nggak mau ya udah, alhamdulillah ngurangin beban. Gimana? Mau ikut apa enggak? Sabar, belum juga jawab gimana sih? Kalau nggak niat ngajak ya udah nggak apa-apa. Ngambek mulu. Ayo buruan, sebelum gue berubah jadi Power Rangers nih. Sabar dikit, napa sih Bang? Emang mau kemana? Buru-buru amat dah. Mau cari janda. Heh, Bang Agres, ngomong apa barusan? Tak bilang. Bercanda kentut. Dikit-dikit ngadu. Dasar bini Parhan. Gak usah bawa-bawa nama dia bisa kan? Ya Allah, pengen minggat. Gak sanggup tinggal di sini. Tomori ga? Oi. さて、あれは？Fuck banget sih Bang Rahes. Masih muda loh. Udah lupa. Ya Allah, gini amat punya abang. Jadi pengen cepet-cepet nikah sama Kujo. Sabar, namanya juga cobaan hidup. Kalau gak mau ada cobaannya udah gak usah hidup. Ih, Ai, kamu kok ngomongnya gitu sih? Gak baik tahu. Kasian calon adik iparku digituin. Cup-cup Nia sayang, ada apa nih? Cerita dong sama calon kakak iparmu. Kakak ipar. Bang Rahes aja gak tahu kamu hidup. Udah deh Mar, mending kamu bulan pintu aja deh. Bulan pintu? Maksudnya gimana? Bulan pintu yang mondor. Wajir, ditolak udah mentah. Kasian. What? Mundur? Tak segampang itu ya. Enak aja nyuruh gua mundur. Apalah, kalian ini apalah? Ya abisnya gini. Pas tadi Nia minta nomor HP-nya buat kamu kan Mar, Marisa responnya malah melongo. Dan lebih ngeselin lagi dia bilang, Marisa siapa ya? Perasaan teman kamu cuma Ashila. Kan enggak banget. Ya Allah, kasihan banget. Yang sabar ya Mar. Karena orang yang sabar pantatnya bakal berkali-kali lebar. Anjir, jadi nyesel ikut. Ih, Bang Agres, kok gak bilang sih kalau mau kesini? Loh, kok nyalain abang? Kan kalian sendiri yang mau ikut. Tapi Bang Agres yang maksa kita berdua ikut. Kalau tahu gini, Sierra di rumah aja. Ya udah, bilang aja sana. Asem, enteng banget ya mulutnya Bang Agres. Bilangin, Sir. Bang Agres, apa kabar nih?
Kamu kodok, apa kabar? Quick. A few moments later. Ser, pulang yuk. Lia nggak nyaman di sini. Tapi gimana kita pulangnya? Masa jalan kaki? Jaraknya lumayan jauh loh. Kalian ini kenapa dah? Diam-diam baik. Bang Agres, lihat ada janda. Lah, kok hilang? Lia mau tanya, tapi jawab jujur ya. Sejak kapan penyu sama Bang Agres temenan? Sejak dalam morok. Serius? Ih. Iya, maaf. Udah lumayan lama sih. Emangnya kenapa? Kok udah gak suka kalau penyu temenan sama Bang Agres? Enggak gitu. Lia! Farhan! Lia! Kamu di mana? Ngilang aja terus. Ntar beneran hilang nangis. Udah, ayo pulang. Lain kali kamu jangan main kabur aja. Awas kalau diulangin sekali lagi. Abang aduin sama mama. Galak amat sih bang. Ntar darah tinggi loh. Tuh, itu tuh. Kalau dibilangin orang malah ngeledek. Kebiasaan. Yaudah, iya maaf bang. Please, aku gamut banget. Ya Allah, ini gak adil, sumpah. Masa cintaku bertepuk sebelah kaki? Tangan kali. Sejak kapan cinta bertepuk sebelah kaki? Udahlah, mungkin gak jodoh. Mungkin iya, jodoh lo tuh si Samsul kemarin, Mar. Idih, najis. Amit-amit, ya Allah. Apa sih? Ada-ada. Masya Allah. Cakep banget ciptaan Tuhan satu ini. Kentut, sombong amat lo jadi orang. Sok ganteng banget. Tapi emang ganteng sih. Tapi pokoknya lo sok ganteng anjir, lo tuh sok ganteng. Dengerin ya, lo sok ganteng bajigur, lo. Aish, si Balsaik ya. Mampus ini yang kedua kalinya lo cari gara-gara nih ya. Please gue gak ikut-ikutan ya. Siapa yang sok ganteng? Anu, lo salah denger kali. Gue bukan ngomongin lo. Jangan ger dulu. Matilah kau nih ya. Nih mulut emang kedeng kiding. Gitu ya. Awas aja kalian berdua. Bang, lihat ada janda. Jadi lo mau coba bohongin gue? Gak semudah itu. Dengerin ya, lo harus tanggung jawab atas ucapan yang barusan keluar dari mulut lo tadi. What the fuck? Apalah, lo jadi cowok, kok baperan banget sih anjir. Denger ya, gue kasih tahu ke lo, jangan GR dulu. Ih, cewek kalau lagi marah emang lucu ya. Jadi gemes. Apa-apaan nih jantung? Please nih ya, jangan gampang tergoda dengan rayuan ikan lele kayak dia. Nia, sadar woy, kamu kenapa Nia? Jawab. Lah, ini bocah kenapa dah?